Proses terjadinya pelangi. Episode 54 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, namaku Panji. Tadi baru saja hujan, tapi sekarang sudah reda. Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Teman-teman tahu tidak nama hari ini? Semuanya tahu. Yuk, kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, lantainya basah. Kalau basah begini, bisa-bisa kita terpeleset. Yuk, kita keringkan lantainya. Nah, itu ada sapu ijuk dan sapu karet. Tapi kita pakai yang mana untuk mengeringkan airnya, teman-teman? Sapu ijuk atau sapu karet? Iya, benar sekali. Sapu karet. Kalian mau kan membantu mengeringkan air ini? Yuk, kalian semua berdiri dan ikuti gerakanku. Iya, seperti memegang sapu karet ini. Kita dorong air yang di sebelah kanan dulu. Ayo teman-teman, bantu aku mendorongnya. Satu, dua, tiga, dorong kanan. Dorong kanan sekali lagi. Dorong sekali lagi. Sekarang kita dorong air yang di sebelah kiri. Satu, dua, tiga, dorong sebelah kiri. Sekarang kita gabungkan keduanya, kanan dan kiri. Yuk kita mulai. Dorong kanan, dorong kiri. Yeay, airnya sudah pergi semua. Terima kasih karena sudah membantuku. Wah, coba lihat langitnya, kawan-kawan. Ada pelangi. Cantik sekali ya pelanginya. Ibu. Iya, Bu. Pelangi itu terbuat dari gelembung sabun yang sering kita buat ya, Bu. Gelembung sabunnya berkumpul di langit dan jadi besar. Bukan, Nak. Lalu, pelangi asalnya dari mana, Bu? Setelah hujan, pasti ada tetesan air. Nah, saat matahari bersinar, cahayanya mengenai tetesan air itu. Lalu, tetesan air memantulkan warna-warni yang berbeda. Di saat itulah kita bisa melihat pelangi. Jadi bukan karena peri ya, Bu? Bukan, Nak. Dan kamu tahu tidak, pelangi itu sebenarnya berbentuk lingkaran. Lingkaran, Bu? Tapi yang aku lihat melengkung, seperti jembatan pelangi. Karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kalau kita mau melihat pelangi, harus setelah hujan dan ada matahari. Iya, betul sekali. Tapi Ibu bisa kok membuatkan pelangi untuk kamu. Wah, Ibu bisa membuat pelangi. Aku mau lihat, Bu. Ayo, Ibu buatkan. Yang kita butuhkan untuk membuat pelangi adalah sebuah gelas, cermin kecil, dan senter. Caranya bagaimana, Bu? Caranya seperti ini. Pertama, kita masukkan cermin ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu, kita harus membuat ruangan ini gelap. Aku tutup tirainya ya, Bu.
Sekarang kita sorotkan cahaya senter ke cermin yang ada di dalam gelas. Wah, keluar pelangi, Bu. Keren! Iya, cahaya putih dari senter bisa membuat 7 warna. Pelanginya warna-warni. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Iya, Nak. Itu warna yang selalu ada di pelangi. Kamu bisa menghafalnya dengan mudah. Me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Teman-teman, kalian juga bisa membuat pelangi sendiri. Iya, tapi ingat, kalian harus didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Tadi, ibu sudah menjelaskan kalau pelangi dapat dilihat saat ada hujan dan matahari di waktu yang bersamaan. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Semuanya sudah pernah melihat pelangi. Menurut kalian bagaimana bentuknya? Iya, melengkung dan warna-warni. Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, aku punya buku tentang pelangi nih. Judulnya Ana dan Sapu Pelangi. Sekarang kita baca bersama ceritanya yuk. Suatu hari, Ratu Pelangi menerima surat dari Putri Angin. Kejutan! Putri Angin akan datang ke Istana Pelangi. Semua sangat senang. Istana harus bersih dan rapi. Ana segera mengambil sapu pelangi. Ana harus membersihkan pelangi abadi. Tapi, hey, sapu pelangi tak mau bergerak. Ia mogok kerja. Sapu pelangi malah kabur. Ana harus cepat menangkapnya. Hop, hia, hia, hia. Tapi, wah. Ana harus menghentikannya. Oh, ada apa dengan sapu pelangi ini? Ternyata, sapu pelangi sangat kotor dan kusut. Ana lalu memandikan sapu pelangi. Biur, biur, biur. Ana juga menyisirnya. Seret, seret, seret. Sapu pelangi tampak senang. Ia sudah bersih dan segar. 1, 2, 3, saatnya bekerja. Sapu pelangi sangat senang ditemani Ana. Akhirnya, Ana dan sapu pelangi selesai membersihkan pelangi abadi. Sekarang, mereka menanti kedatangan Putri Angin. Lihat, itu Putri Angin. Wow, pelangi abadi sangat indah. Putri Angin terkagum-kagum. Lihat, itu Ana dan sapu pelangi. Mereka berteman baik sekarang. Tamat. Nah, aku mau tanya, cerita ini terjadi di mana ya, teman-teman? Benar sekali, cerita tersebut terjadi di Istana Pelangi. Lalu, bagian cerita mana yang paling kalian suka? Coba ceritakan kepadaku.
Jawabannya macam-macam ya. Ada yang suka saat sapu pelangi terbang dan hampir jatuh. Ada juga yang suka saat sapu pelangi sudah mandi dan bersih. Lalu, ada siapa saja di cerita itu? Iya, di cerita tersebut ada Anna, sapu pelangi, ratu pelangi, dan juga putri angin. Ini apa ya? Sepertinya huruf yang diacak. Bagaimana kalau kita susun hurufnya agar bisa dibaca? Kita mulai ya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Ada kata UPAS. Kata tersebut disusun menjadi kata apa, teman-teman? Kalian benar. Hurufnya disusun menjadi S-A-P-U. Dibaca sapu. Lalu soal berikutnya, ada huruf acak A-N-E-G-L-I-P. Kira-kira dari cerita yang tadi kita baca, kata yang cocok apa ya? Mungkin L-E-A-P-I-N-G. Ternyata bukan itu jawabannya. Menurut kalian jawaban apa yang tepat? Oh iya, pelangi. Aku susun hurufnya ya. Benar sekali. Kata yang tepat adalah pelangi. Sekarang soal ketiga. Di sini ada tulisan A, D, I, B, A. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Abadi. Aku susun hurufnya ya. Benar sekali kawan-kawan. Jawaban yang tepat adalah abadi. Lanjut ke soal berikutnya. Ada tulisan P, A, R, I. Kira-kira jawabannya apa ya? Oh iya, rapi. Yuk susun hurufnya. Wah, jawabannya benar. Yaitu rapi. Kalian hebat. Sekarang soal terakhir. Tulisannya S-U-K-U-T. Jawabannya apa nih? Oh, aku tahu. Pasti jawabannya kusut. Kita susun hurufnya. Wah, tebakanku benar. Jawabannya adalah kusut. Kita sudah menyusun semua huruf yang acak. Nanti kalian mengerjakannya di buku kerja masing-masing ya. Untuk tugas yang ini, bisa langsung kalian kerjakan. Ada berapa warna pelangi? Kalian ingat tidak? Iya, ada 7 warna pelangi. Kalian benar. Kalian bisa tuliskan 4 dari warna-warna pelangi. Yuk, kita sebutkan bersama. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu kalian gambar deh pelanginya. Jangan lupa diberi warna ya, biar pelangi kalian jadi bagus. Kawan-kawan, aku punya kartu warna-warni loh, seperti pelangi. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Di balik kartu pelangi ini ada tulisan yang harus kalian baca. Kalian pilih kartu warna apa? Merah. Oke, aku buka ya. Kalian sudah siap membacanya kan? 1, 2, 3. Dibacanya adalah bawah. Kalian pilih kartu yang mana lagi? Biru. Oke, 1, 2, 3. Dibacanya sini. Sisa 3 kartu lagi nih. Kuning, hijau, dan ungu. Kalian pilih yang mana? Hijau. Oke, aku akan membukanya. 1, 2, 3. Kalian benar lagi. Bacaannya adalah senang. Sekarang kalian pilih kartu yang mana? Warna ungu atau warna kuning? Semua bilang warna ungu. Oke. 1, 2, 3.
Benar lagi, bacaannya adalah atau. Kartunya sisa yang warna kuning. Aku buka ya. 1, 2, 3. Benar sekali kawan-kawan. Bacaannya adalah saat. Kalian semua hebat. Teman-teman, kita kedatangan dua orang teman nih. Halo, aku Made. Halo, aku Agus. Teman-teman, Made dan Agus sedang berdiskusi. Yuk kita dengarkan. Agus, menurut kamu masuk akalkah hasil dari 19 ditambah 23 adalah 50? Tidak masuk akal, Made. Bilangan 19 dan 23 lebih dekat dengan 20. Jadi lebih masuk akal jika hasilnya 40. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Yuk kita hitung bersama. 19 lebih dekat dengan 20. 23 lebih dekat dengan 20. Kita gunakan cara susun ke bawah ya. Hitung satuannya dulu, baru puluhan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 40. Berarti perkiraan Agus benar. Tapi ini bukan hasil sebenarnya. Yuk kita hitung hasil sebenarnya. Sama seperti tadi, kita jumlahkan satuannya dulu, lalu puluhan. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di bawah satuan. Dan angka 1 kita taruh di atas puluhan. Sekarang hitung puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasil sebenarnya adalah 42. Lebih 2 dari perkiraan. Terima kasih teman-teman. Sekarang kami ingin membuat pola warna. Pola di atas adalah pola dua warna. Merah jingga. Kotak nomor 1, 3, 5, dan 7 berwarna merah. Kotak nomor 2, 4, dan 6 berwarna jingga. Pola di atas adalah pola tiga warna. Kuning, hijau, biru. Kuning, hijau, biru. Kotak nomor 1, 4, dan 7 berwarna kuning. Kotak nomor 2, 5, 8 berwarna hijau. Kotak nomor 3 dan 6 berwarna biru. Teman-teman, ingat ya. Pola dua warna hanya terdiri dari dua warna berurutan. Pola tiga warna terdiri dari tiga warna berurutan. Yuk kita lihat Made dan Agus lagi. Pola di atas adalah pola benda. Buku, pensil, tas. Buku, pensil, tas. Bukunya pada kotak 1, 4, dan 7. Pensilnya terletak pada posisi 2 dan 5. Tasnya terletak pada posisi 3 dan 6. Pola di atas adalah pola ukuran benda. Kecil, besar, kecil, besar. Bola kecil pada kotak nomor 1, 3, 5, dan 7. Bola besar pada kotak nomor 2, 4, dan 6. Teman-teman, Made dan Agus sudah memberitahu kita beberapa pola. Pola dua warna, pola tiga warna, pola benda, dan pola ukuran. Sekarang, kalian sudah tahu pola-pola tadi kan? Yuk, kita mengerjakan soal latihan agar kalian nanti bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing. Yang ini, kalian harus membuat pola dua warna dan tiga warna. Di kolom dua warna, kalian bisa warnai dengan merah, kuning, merah kuning. Dan yang di kolom tiga warna, kalian warnai dengan warna merah,
kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Yang ini pola apa namanya ya? Iya, benar sekali. Pola satu, kalian bisa menggambar dua benda yang kalian pilih. Misalnya buku, pensil. Pola dua, kalian gambarkan ketiga bendanya, yaitu buku, pensil, penghapus, buku, pensil, penghapus. Yang ini namanya pola apa? Benar, ini pola ukuran. Yuk kita sebutkan ukurannya bersama-sama. Besar, kecil, kecil, besar, kecil, kecil, besar. Yeay, semuanya hebat. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan di buku tugas masing-masing dan mengisi lembar refleksi yang seperti ini. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Ingat juga pesan ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan teman-teman saat kita bermain di luar rumah. Sampai jumpa besok, dadah! Halo teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar tentang pelangi bersama ibu. Tadi kita membuat pelangi dengan cermin kecil, air di gelas, dan juga senter. Lalu kita membaca cerita bersama yang berjudul Ana dan Sapu Pelangi. Kita juga bermain kartu warna-warni seperti pelangi, penjumlahan dua bilangan, dan juga sudah mempelajari tentang pola bersama Made dan Agus. Selamat belajar, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.